Selamat sore, ketemu lagi di channel 40 Plus. Kali ini channel 40 Plus akan membahas tentang hobi. Hobi itu memang nggak terbatas usia. Dari muda sampai tua pun kalau memang sudah hobi terus jalanin. Nah, kali ini di tempat saya ada Poksai Jambu Sumatera yang saya baru tahu, malah baru-baru ini bahwa ada Poksai Jambu Sumatera. Yang saya tahu Poksai Jambu itu warnanya coklat, dadanya, bulu belakangnya itu, yang ternyata itu dari Thailand. Yang endemik Indonesia, Sumatera, itu ternyata belakangnya hitam dan memang cantik. Kita kasih jangkrik dulu. Nah, itu. Ini satu jodoh. Jadi pertama saya dapat, wah, itu karakter burungnya luar biasa. Luar biasa giras ya, kalau orang bilang. Langsung bilang giras. Jadi ngelihat kita deketin aja langsung nabrak-nabrak. Jadi hancur. Jadi 3 bulan yang lalu itu burungnya hancur. Buntutnya, bulunya berantakan, kepalanya luka di sininya nih, buntutnya bondol. Tapi setelah saya rawat, burungnya lumayan sudah bagus sekarang. Bulu buntutnya sudah tumbuh dan lukanya sudah nggak ada karena kandangnya lumayan besar. Dan ini saya satukan karena burung ini setelah saya baca-baca memang sudah dilindungi. Jadi saya coba untuk diternakan. Ini di pinggir jalan ternaknya. Ya, mudah-mudahan aja berhasil. Burung ini ternyata suaranya juga merdu. Jadi temponya, ritmenya lebih cepat dari burung Poksai Hong Kong. Dia lebih cepat dia. Lebih cepat. Nah, sekarang saya akan membahas kita akan bahas 2 episode deh untuk 40 plus hobi di burung Poksai ini. Jadi yang sekarang saya akan membahas burung Poksai ini, penjodohannya. Jadi penjodohannya burung Poksai ini sangat-sangat mudah sekali, teman-teman. Jadi pertama itu saya beli laki-lakinya itu lebih dulu. Beli laki-lakinya lebih dulu. Lama saya nungguin. Setelah itu saya dapat, setelah 1 bulan kemudian saya dapat yang ceweannya. Nah, penjodohan yang saya baca-baca, kalau kenari, kalau murai, itu harus dibeda kandangkan dulu. Kalau yang saya baca literasinya itu harus beda kandang, baru berapa minggu kemudian dicampurkan. Kalau ini saya langsung, jadi saya langsung beli perempuannya, saya langsung masukkan, dan ternyata mereka nggak berantem. Mereka langsung saling matuk bulu, saling belai, bunyi bareng, bunyinya nanti, kalau bunyi nanti mudah-mudahan kita pas lagi rekod, luar biasa bagus. Selesai sampai di sini dulu untuk penjodohannya. Penjodohannya gampang karena nggak ada yang dibahas lagi, karena memang mudah penjodohannya, nggak sesulit burung-burung lain. Jadi untuk episode kedua dari ini, kita akan membahas lebih jauh, membedakan Poksai jantan dan betinanya.